Bagaimana boleh saya guna wang saya beri pada suami saya untuk amalan korban? Pahalanya sama rata. Jawabnya, pahala isteri lah. Isteri ni masuk korban, pahala boleh ke isteri? Nampak? Dan kalau suami masuk korban, isteri boleh retak. Itu kelebihan orang puan. Bila dia bersuami, pahala suami dia buat, dapat ke dia retak. Dengan syarat, dia taat kepada suami. Faham? Dia duduk di rumah menyapu sapa, panggang ikan kering, goreng, basuh. Nak? Suami dia pun senang pergi dengar, pergi situ, pergi kuliah. Pahala suami dapat ke dia retak. Kerana dia membantu suami dia. Mudah dalam urusan ibadah. Dan dia taat. Nah, waktu kalau suami tak semayang, isteri tak tanggung. Suami tak tutup aurat, isteri tak tanggung. Nah, tapi kalau isteri, suami tanggung. Gitu juga saya berikan wang oleh suami untuk akikah anak-anak kami. Akikah kena izin suami. Bang, akikah anak kita, dia anak busu ni nak pakai duit saya lah. Suami dia kata, boleh. Baru boleh. Kerana sunat ni kena atas bapa, bukan atas mak. Maka siapa nak ambil alih sunat atas ayah ni, kena minta izin. Kita nak ngekah anak kawan kita, kena minta izin ayah dia. Ayah dia kata, tak boleh. Tak boleh, kita ngekah juga. Tak sah. Anak orang. Faham? Haa.